channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan mereview produk Casio General. Oke, langsung saja kita buka jam tangannya. Nah, ini untuk jam tangannya. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapan yang ada di dalam boxnya ya. Nih, di sini ada garansi internasional dan ada juga manual book. Untuk manual booknya di sini ada dua. Yang ini untuk manual book yang multibahasa atau berbagai bahasa, dan yang ini manual book berbahasa Indonesia ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk mempelajari cara setting, cara perawatan jam tangannya dan fitur-fitur yang ada di jam tangannya. Oke, ini untuk jam tangannya. Nah, seperti ini. Di sini ada gambar bunga-bunga ya untuk bagian depannya di sini. Dan untuk kacanya di sini bahannya dari mineral glass. Untuk warnanya didominasi warna gold, dan untuk bagian belakangnya berwarna silver. Ini sudah full stainless steel. Jam tangan ini juga sudah water resist, tapi belum disarankan untuk dipakai berenang. Di sini juga sudah disertai fitur lampu ya. Kita coba dulu lampunya. Seperti itu, warna orange. Oke, untuk jam tangan ini serinya LA680WGA9C. Untuk pengait di belakangnya ini, cara membukanya sangat mudah, tinggal kita dorong ke atas saja. Nah, seperti itu. Di sini double pengait ya. Untuk menutupnya kita kaitkan dulu yang pertama, dan yang kedua tinggal ditekan saja. Oke, untuk setting jam tangan ini caranya sangat mudah. Tinggal ditekan saja tombol mode ini. Nah, kalau sudah ada angka yang berkedip seperti ini, artinya sudah masuk ke setting ya. Setelah itu tombol light, ini untuk berpindah. Setelah itu kita sesuaikan jamnya ya. Oke, setelah itu light lagi, ini untuk menitnya. Setelah itu mode lagi, ini untuk tahunnya. Oh sorry, ini untuk bulannya ya. Nah, ya bulan. Setelah itu mode lagi, ini untuk tanggalnya. Nah, itu mode lagi, ini untuk harinya ya. Oke. Nah, kembali ke pengaturan awalnya, setelah semua settingnya selesai tinggal ditekan saja tombol mode. Nah, sudah selesai. Untuk pindah format ke 24 jam, tinggal ditekan tombol start saja. Untuk jam tangan ini juga memiliki fitur lain seperti alarm, stopwatch. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G, ada di King of G-Shock Indonesia. Dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie.
Untuk produk Seiko ada di grosir Seiko dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Thank you.